Saudara sidang kasus perintangan penyidikan dugaan terdakwa Arif Rahman Arifin akan dilanjutkan kembali pada 5 Januari karena pekan depan majelis hakim akan cuti akhir tahun. Hakim Ketua Sidang Kasus Perintangan Penyidikan Ahmad Suhel menilai persidangan sudah tertinggal jauh karena sidang tidak mungkin dilanjutkan pekan depan. Hakim menyebut pekan depan banyak hakim yang cuti pada akhir tahun dan persidangan banyak ditunda. Selanjutnya sidang perintangan penyidikan akan kembali digelar pada 5 Januari 2023. Hakim meminta agar saksi dapat mengatur jadwal pemanggilan saksi dengan baik minggu depan ini majelis ini cuti semua iya kita akan sidang tahun depan ya itu kita akan buka kembali persidangannya di tanggal 5 dari Kamis Siap, sama sekaligus nanti ya mau sampai malam akan kita layani gitu ya begitu izin majelis Untuk Berapa hari yang minggu depan ini tetap dilanjut atau atau ditunda di tahun 2023 ini iya kan tapi saya bilang masih alih hati kita kami panggilkan majelis iya